Halo, selamat jumpa lagi in Puerto Rico. Kita lagi jalan berdua mau cari breakfast. Sekarang kita mau beli breakfast coffee. Oops. Empanada di Mafi. Reviewnya bagus. Ini dekat sama The Castle. Mafi Los Paleteros. Okay, so I want chicken. One chicken. One ground beef. And one KG. Yeah. One cubanito. Yeah. Nah, sekarang kita di sekitar Plaza Colon. Ini merupakan alun-alun dengan pertokoan dan beberapa restoran di sekitarnya. Halo, sekarang kita mau jalan lagi ke tempat zipline ini. Nah, sekarang kita tiba di Toro Verde Urban Park. Ini merupakan park yang berada di tengah kota, yaitu bagian dari T-Mobile District, yang di dalamnya ada arcade, restaurant, wall climbing, dan zipline. Dilan lucu deh. Kita cari makan dulu. Ini merupakan perkantoran dan pertokoan di sekitar Urban Park tadi. Sekarang kita ke museum. Inilah Museo de Arte Contemporáneo de Puerto Rico. We just got the ticket. Ini berbagai contemporary design untuk pertamanan. Itulah jalan-jalan kita di Museum Contemporary di Puerto Rico. Sekarang kita lanjut berjalan sekeliling Old San Juan. Ramai.
Sekarang kita mau makan malam di LG Barito. Ini tempat enak untuk makanan khas Puerto Rico. Third steak, Samantha de Mofongo and what? Ini trifongo campuran dari plantain atau pisang dan singkong. Nah, ini plantain yang digoreng. Bon appetit. Yang ini so good. Ada cassava, itu singkong ya, sama banana. Pisang tanduk. Nah, sekarang kita lanjut ke Castillo San Cristobal. Benteng ini dibangun sebagai perlindungan untuk kota San Juan dari serangan di darat. Ini merupakan salah satu benteng yang terbesar di Amerika, di mana membutuhkan sekitar 150 tahun untuk membangunnya. Suasana setelah sunset di Castillo San Cristobal. Nana. Ini the view at night. Castillo San Cristobal. Itulah jalan-jalan kita di part 2 di Puerto Rico. Sampai jumpa di part ketiga.